Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati kita sejenak di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan nomor 24, Juru Selamat yang ajaib. What a wonderful Savior. Kedua, ya mengorbankan darahnya, Juru Selamat yang ajaib, ku dan Allah didamaikan, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ketiga, ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib, peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat. Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
silakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan nomor 34, Yesus yang ajaib. Wonderful, wonderful Jesus. Tidak ada yang bisa menandingi Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan saudara sekalian. Saat ini saudara, marilah kita sekalian bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian nomor 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kesempatan demi kesempatan Engkau tetap berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh tetap mengikuti kebaktian ibadah kepada-Mu. Bahkan Engkau menyediakan gereja untuk kami beribadah, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk setiap anggota jemaat di gereja kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, berikan mereka tubuh yang sehat, jaga dan pelihara mereka kalau keluar masuk. Dan juga Tuhan tolong kalau ada sakit penyakit yang mereka derita, sembuhkan, pulihkan, berikan obat yang terbaik supaya mereka sembuh dari sakit penyakit. Jikalau di antara mereka ada yang sedang mencari pekerjaan, oh Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan pekerjaan terbaik kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kerja dengan leluasa, penuh sukacita, ibarat mereka melayani Tuhan juga. Bapa kami di surga, kalau di antara jemaat kami ada yang sedang mengurus surat imigrasi, biarlah Tuhan yang tolong mereka, buka jalan kepada mereka, supaya surat-surat yang mereka urus boleh segera selesai, sehingga mereka mempunyai legalitas untuk tinggal
di Amerika Serikat ini. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk pendeta Hansen Lau yang saat ini sedang mengalami sakit. Biarlah Engkau yang pulihkan sakit penyakit yang dideritanya. Berikan kekuatan pada istri dan anak menantu yang mereka terlibat dalam merawat dia, Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kami doa untuk negara Amerika, negara Indonesia, dan seluruh dunia, Tuhan. Biarlah pemberantasan ini boleh berjalan serentak. Kalau sampai hari ini sedang dijalankan vaksinasi, kami doakan agar penyalurannya boleh segera selesai, sehingga vaksinasi ini boleh segera tuntas, demikian juga COVID-19 segera tuntas juga. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami sebentar lagi akan memperingati hari kematianmu, Jumat Agung. Demikian juga hari Paskah. Persiapkanlah gereja kami, Tuhan, untuk menyelenggarakan acara ini, sehingga jemaat Tuhan mulai mendapat keberkahan, mereka dikuatkan kembali, mereka diperbaharui imannya. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk negara Amerika, untuk pemerintahan, dari presiden sampai segenap jajaran pemerintahan yang paling bawah. Tuhan, pakai mereka agar mereka mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Demikian juga di Indonesia. Kami doakan untuk presiden, wakil, para menteri, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang pelihara negara kami yang begitu luas ini. Kami tidak lupa berdoa, Tuhan, untuk KJRI yang ada di San Francisco. Dalam hal ini, Konjen Bapak Simon Soekarno, Tuhan tetap berkati dia. Berikan hikmat kepadanya mengambil keputusan ketika menjalankan pekerjaan yang cukup berat di saat pandemik ini. Dia harus memperjuangkan antara kerjasama negara ini dengan Indonesia, juga menangani masyarakat Indonesia yang ada di sini. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan padanya dan segenap stafnya pun tak pelihara. Oh Tuhan, akhirnya kami mau serahkan kebaktian di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, agar Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami tetap setia mengikutinya hingga selesai, bahkan esok hari, minggu-minggu selanjutnya, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami akan tutup Tuhan doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan buat kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 270, Penuhiku dengan firman-Mu. Fill me with thy words.
Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian. Mari kita sama-sama membuka Alkitab yang saya ambil di dalam Lukas pasal 21. Kita akan bacakan mulai ayat 5 sampai ayat 19. Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kau lihat di sini akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ayat ke-7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat ke-8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, dan janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan kepada rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ayat 13 yang menarik, hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ayat 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ayat 18, perhatikan. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berbahagia saudara kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca pada hari ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakberdayaan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Nah saudara, saya akan memberikan tema permulaan penderitaan. Nah saudara, ketika sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus akan ditangkap, dianiaya, dipukul, dicambuk, disiksa, ditendang,
bahkan dipaku di atas kayu salib, itu merupakan rangkaian-rangkaian penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang akan kita peringati pada Jumat Agung nanti. Namun sebelum menuju ke sana, kita akan melihat ayat yang kita baca tadi. Di sini kita melihat bahwa waktu murid-muridnya berbicara tentang bait Allah yang sungguh dikagumi oleh banyak orang. Karena apa? Karena dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai barang-barang yang antik lah. Itu sebagai barang-barang persembahan. Maka Yesus berkata, sebentar lagi semua batu-batunya itu akan hancur, akan diruntuhkan. Saudara, apa yang dimaksud dengan ini semua? Nah saudara, dalam Lukas pasal 21 ayat yang kelima dan ayat keenam ini berbicara tentang penggenapan yang bakal terjadi, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus digenapi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus dari Roma dan tentaranya itu menghancurkan bait Allah di kota Yerusalem itu, membakar dan mengepungnya selama 134 hari. Bait Allah dibinasakan, yaitu hukuman atas Israel karena mereka menolak Allah dan penebusannya. Nah saudara, ketika bait Allah itu dihancurkan yang sampai hari ini tidak dibangun kembali karena perdebatan politik, perdebatan agama, dan orang-orang Yahudi di sana tidak mengizinkan untuk pembangunan kembali, serta orang-orang yang agama lain di situ tidak mengizinkan lagi pembangunan akan bait Allah itu. Sehingga runtuhan-runtuhan yang ada sampai saat ini, yang konon ceritanya dari ratusan meter, itu sekarang hanya tinggal 60 meter. Di mana orang-orang di situ tetap berdoa dengan berdiri di samping tembok atau di pinggir tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara mungkin pernah berkunjung ke sana, di situ ada tembok ratapan di mana di situ orang-orang berdoa. Kalau ada pengakuan dosa, dia tulis, diselipkan kertas, ditusukkan ke sela-sela lubang-lubang dinding itu. Jadi kalau saudara ke sana memperhatikan di dinding-dinding itu banyak sekali kertas-kertas kecil, itu berisi doa-doa dari semua orang yang berkunjung ke sana. Dan di tempat itu dipisahkan antara pria dan wanita. Ya. Mereka berdoa di tembok ratapan itu, atau juga disebut dengan tembok tangisan. Nah saudara, bait Allah ini adalah bait Allah yang didirikan oleh Raja Herodes. Sebelumnya memang kan kita kenal dalam Perjanjian Lama ada bait Allah yang didirikan oleh Salomo, itu kemudian sudah dihancurkan, kemudian direhab kembali, kemudian dihancurkan kembali. Maka tahun 70 penggenapan dihancurkan itu merupakan bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Memang ketika Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya masih bertanya, kapan itu? Apa tandanya? Coba kita lihat ayat ke-7. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah? Kapan? Apa tandanya? Kira-kira apa tandanya yang bakal terjadi? Maka Yesus hanya memberikan jawaban kepada mereka, kalian hanya perlu waspada. Sebab ada saat-saatnya di mana banyak orang yang akan datang mengaku-ngaku sebagai juru selamat. Mengaku-ngaku sebagai Allah. Yang seakan-akan mereka sanggup untuk
menguasai dunia ini. Nah, saudara, tidak heran di zaman modern ini muncul banyak aliran-aliran yang disebut dengan aliran sesat. Ada satu aliran yang begitu terkenal saat ini yang namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah itu akan datang dan sudah datang, itu berupa perempuan. Mereka tidak percaya Tritunggal, bahkan mereka tidak percaya akan Alkitab kita dianggap tidak lengkap, sehingga mereka perlu tambahan kitab yang lain, dan mereka tidak yakin dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena mereka percaya Tuhan mereka adalah seorang perempuan. Dan masih banyak lagi yang diajarkan yang bertentangan dengan Alkitab. Bahkan mereka tidak mempergunakan Alkitab. Tetapi yang jadi masalah, mereka menyebut namanya gereja. Itu sebabnya maka kita perlu hati-hati. Itu tanda-tandanya. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus ingin mengatakan, semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Itu hanya merupakan tanda-tanda. Karena kesudahannya yang akan datang itu kita tidak tahu kapan. Coba perhatikan satu ayat yang saya akan kutip bersama. Coba perhatikan. Tetapi terutama tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Dan malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Itu firman Tuhan. Jadi sekali lagi, karena Tuhan Yesus pun tidak tahu itu kapan terjadi. Malaikat pun tidak tahu kapan itu terjadi. Hanya Allah Bapa yang mengetahuinya. Maka jangan pernah sekali-kali ada orang-orang di dunia ini yang mengaku mengetahuinya. Kalau dia mengaku mengetahuinya, berarti itu merupakan pengajaran yang salah, yang sesat. Itu sebabnya Yesus katakan, sekali lagi saya ulangi, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Jadi penghancuran rumah ibadah, ajaran sesat itu semuanya akan terjadi terlebih dahulu. Tetapi untuk waktunya jangan ditetapkan terlebih dahulu. Saya ingat beberapa tahun lalu ada hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja yang terkenal, di siaran televisi dan sebagainya. Mereka umumkan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Hari akan kiamat dan sebagainya. Tapi toh semua sudah dilewati. Dan sampai hari ini kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan tidak terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus saja tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengetahuinya? Kalau mereka coba menganalisa dan menganggap mengetahuinya, sekali lagi itu merupakan ajaran yang salah. Jadi Yesus sudah membeberkan semuanya itu. Dia masih memberikan satu peringatan. Itu ajaran yang salah. Ayat 10. Ia juga berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi perang dan sebagainya. Dan di bumi ini akan terjadi penyakit sampar. Semacam pandemik yang beredar ke seluruh dunia. Itu merupakan tanda-tanda. Kadang saudara, ada orang menyebut COVID-19 ini merupakan tanda-tanda. Boleh saja menyebut saudara, tapi sebelumnya itu semuanya masih ada hal yang akan terjadi. Orang-orang percaya, orang-orang yang militan kepada Tuhan Yesus, mereka akan ditangkap, akan dianiaya oleh para penguasa dan sebagainya. Dan hal itu justru kata Tuhan Yesus di ayat ke-13, coba perhatikan, merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bersaksi.
Jadi segala kesulitan yang terjadi, segala persoalan yang terjadi, segala penderitaan yang terjadi, segala hal yang menyakitkan terjadi sekalipun, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 13 sebagai penghibur dan memberikan kekuatan kepada kita, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Itu sebenarnya perlu keteguhan iman. Jangan sedikit-sedikit ada masalah saja sudah goyah. Harus tetap setia, tetap teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita pada masa lalu. Setiap saat dia sudah menolong kita, berkali-kali dia telah menolong kita, dia tetap tidak pernah tinggalkan kita. Maka jangan karena kesulitan sedikit saja, kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan ini mengatakan, ini memang harus terjadi. Dan kesempatan buat kita untuk bersaksi. Dengan kesempatan kita bersaksi, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami penderitaan, kesulitan. Mungkin dicaci, dihina, bahkan sakit penyakit yang mereka alami. Tapi Tuhan menolong dan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk di dunia ini melayani. Ibaratnya Tuhan memberikan second life kepada mereka. Dan disitulah ada kesempatan daripada mereka untuk bersaksi. Bahkan Rasul Paulus, saudara, orang yang jahat, orang yang menghina pengikut Yesus, orang yang membunuh pengikut Yesus, orang yang menghancurkan orang-orang Kristen, Tuhan Yesus, Tuhan masih mau panggil dia kembali untuk menjadi rekan kerja Allah. Dan disitulah dia punya kesempatan untuk bersaksi. Ada power daripada dia untuk bersaksi. Karena apa? Karena firman Tuhan, Tuhan Allah sanggup mengubah diri orang yang jahat, yang bejat sekalipun, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kesempatan untuk bersaksi. Saudara, itu sebabnya maka saya ingin memberikan penguatan kepada Anda sekarang yang mengalami berbagai persoalan di dalam pandemik ini. Kesulitan boleh saja terjadi, masalah boleh saja terjadi, persoalan boleh saja terjadi. Tetapi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bersaksi, menyatakan kuasa Tuhan, supaya orang lain mendengar kita, apa yang kita share, mereka juga dikuatkan. Kita bukan Superman. Kita juga punya kelemahan, hamba Tuhan, pendeta, anak-anak Tuhan yang setia. Kita lemah, kita bisa jatuh, kita bisa berbuat dosa, kita bisa sakit, kita bisa mengalami berbagai pergumulan, kita bisa stres. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan 100% full murni semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dan inilah kesempatan kita menyaksikan akan kasih Tuhan. Luar biasa, bukan? Kesempatan buat kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Kadang penderitaan, sakit, penyakit merupakan kesempatan menyaksikan kasih Tuhan. Setelah tahun 90, tepat pada Natal, saya mengalami sakit perut. Ya, habis makan nangka, tiba-tiba sakit perut. Saya pikir karena masalah nangka barangkali membuat perut saya sakit. Saya pergi ke dokter periksa, dia katakan gak apa-apa, hanya infeksi usus, boleh pulang. Saya makan antibiotik, senang sekali. Saya hanya infeksi usus, bisa sembuh sebentar. Tapi ternyata, saudara, sakit perutku tidak sembuh. Saya balik lagi ke dokter yang lain. Saya tanya, kenapa ini kok gak sembuh-sembuh? Dokter ini bertangan dingin. Dokter sekolah kami.
Dia katakan, saya kasih kamu obat. Kamu memang infeksi usus. Tapi pulang. Kalau dalam tempo 2-3 hari tidak sembuh, kamu harus operasi ke internis. Kenapa? Dia bilang, dengar sajalah. Ya. Saudara, benar. 2-3 hari lagi, kamu lagi sakit dan sakit sekali. Saya tidak tahan lagi. Saya pergi ke internis. Dokternya katakan apa? Malam ini juga kamu harus masuk ke rumah sakit. Dan besok pagi-pagi akan diadakan operasi. Karena engkau mengalami usus buntu. Untung engkau makan antibiotik dan datang tepat waktunya. Sudah pecah. Saya tanya pada dokter itu, boleh gak? Kalau ada alternatif lain. Dia bilang ada. Yaitu sayonara. Sayonara, dia katakan, saudara. Itu sebabnya mau tidak mau saya ikut perintah dokter masuk rumah sakit dan besok dioperasi. Natal 1990, saya harus nginap di rumah sakit lebih kurang 10 hari. Dan lewati Natal, lewati tahun baru di sana. Tapi saya percaya ini merupakan anugerah Tuhan buat saya. Karena kalau tidak dan terlambat sedikit saja, sudah sayonara. Sudah pergi. Sudah kembali ke rumah Bapa. Tidak punya kesempatan lagi menyampaikan firman Tuhan buat Anda hari ini. Anda pun tidak akan kenal pada saya. Tapi Tuhan mau pakai. Itu sebabnya maka firman Tuhan berkata sesuai dengan ayat 13. Hal ini merupakan kesempatan bagi Anda yang mengalami berbagai kesulitan itu untuk bersaksi. Jadi pakai kesempatan itu untuk bersaksi, saudara. Apalagi saudara yang kita bisa lihat di sini. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 14 di situ dikatakan, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Kalau ada kesulitan datang, ada masalah, jangan dulu membela diri dikatakan. Sebab aku sendiri yang akan membela engkau. Memberikan hikmat kepada engkau untuk membela. Saudara, saya ingat sekali bagaimana Musa ketika dia menghadapi pemberontakan dari orang-orang Israel. Oh saudara, dia barangkali dibuli oleh orang-orang Israel. Ketika dia membawa orang Israel bebas dari Mesir. Di tengah jalan, orang-orang Israel mengeluh. Beberapa minggu lalu saya katakan orang Israel itu dalam firman Tuhan katakan adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Mereka berontak kepada Musa. Tetapi saudara tahu, Musa marah. Karena apa? Karena mereka berontak kepada Allah. Musa tidak mau Allah dipermainkan. Maka dia marah kepada orang-orang Israel. Sampai dia emosi sekali, dia akan ambil tongkat itu pukul batu. Tetapi saudara, di dalam kitab yang lain waktu Musa itu menikah dengan orang asing. Lalu Miriam dan Harun itu mengata-ngatai dia. Dia tidak marah. Dia tidak balas dendam. Dia diam seribu bahasa. Dia tidak membalas. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia tidak bersalah. Dan Anda tahu, ini tertulis dalam Bilangan pasal 12. Uniknya adalah ketika Musa tidak membalas kepada kakaknya, Tuhan Allah yang membalas kepada kakaknya Miriam. Kakaknya Miriam yang mengata-ngatai Musa itu kena penyakit kusta. Sehingga orang-orang Israel yang rombongan itu tidak boleh bergerak, tidak boleh berjalan. Mereka harus diam di kemah 7 hari.
tujuh malam lamanya. Dengan demikian, maka kebobrokan dari Miriam itu tersebar kemana-mana bukan. Musa tidak membalas, tetapi Tuhan Allah yang membalas. Bahkan Musa masih berdoa kepada Allah. Ya Bapa, sembuhkanlah dia. Dia doa untuk kakaknya demikian. Kakaknya yang jahat, dia masih doa, sembuhkanlah dia. Nah, saudara, demikianlah Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita pada bagian ini. Sebab ayat 15 dikatakan, aku sendiri yang akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang oleh lawan-lawanmu. Jangan membela diri sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Kalau ada orang yang menghina engkau, kalau ada orang yang menganggap remeh engkau, kalau ada orang yang membencimu, tidak perlu membalas diri. Tidak perlu juga membela diri. Karena Tuhan Allah yang akan membela kamu. Dan saya senang sekali ayat di sini. Dia katakan, firman Tuhan katakan, orang-orang itu bukan orang-orang yang jauh loh. Keluargamu, sahabatmu, mereka bisa saja salah paham kepada kamu. Mereka bisa saja menganggap kamu salah dalam hal ini dan itu. Orang-orang yang baik dengan kamu, yang engkau baik kepada dia pun bisa salah paham kepadamu. Bayangkan, di sini dikatakan saudaramu, keluargamu, sahabatmu. Bahkan beberapa orang sengaja akan mencelakakan kamu. Di sini ditulis dengan kata membunuhmu. Dan satu hal yang perlu diingat, orang itu membenci engkau karena nama Allah Bapa yang di surga. Jadi jangan takut. Bahkan ayat 18 ini merupakan penghiburan bagi saya yang saat ini menyampaikan firman Tuhan kepada Anda, yang barangkali juga buat Anda sekalian. Lihat apa yang terjadi. Dikatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Luar biasa bukan? Ketika engkau dikata-katai, ketika engkau dibenci, ketika engkau dihina, ketika engkau dicaci, bukan oleh orang-orang yang jauh, oleh orang-orang yang dekat, keluargamu, saudaramu, mungkin orang tuamu, sahabatmu, dan sebagainya. Sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Artinya apa? Tuhan Allah akan memprotek engkau. Dia akan menggendong engkau dengan hati-hati. Dia akan memeluk engkau dengan hati-hati. Dia akan menjaga engkau dengan hati-hati sehingga sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Luar biasa Tuhan Allah kita bukan? Jadi saudara yang saya kasih sama Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini, sebagai orang percaya, engkau jangan merasa kecewa kepada Tuhan. Bukan Tuhan tinggal diam ya. Tuhan itu tahu. Tuhan akan bertindak. Dia akan protek engkau. Ayat yang kita baca ini bukan berlaku pada zaman itu saja, tapi juga berlaku pada hari ini. Siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketika engkau sedang merasa sakit, engkau merasa kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya, engkau mengalami permasalahan dalam keluarga, engkau mungkin dicaci maki oleh sanak famili dan sebagainya, engkau mungkin dihina oleh orang-orang lain yang dekat dengan kamu, sahabatmu, disalah mengerti dan sebagainya. Ingat bahwa firman Tuhan katakan, sehelai rambutmu pun tidak akan hilang. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan engkau.
Engkau perlu datang kepada Dia. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk menggantikan engkau dan saya di dalam keberdosaan kita. Semestinya kita dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita dihukum di atas kayu salib sehingga kita bebas, kita selamat. Dan Yesus yang digantung di atas kayu salib, Dia bukan mati konyol begitu saja. Pada hari ketiga, Dia bangkit kembali. Itulah kemenangan Tuhan Yesus. Dan itulah membuat Yesus yang kita sembah tetap hidup dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka jangan pernah putus asa. Dalam penderitaan, tetap setia kepada Tuhan. Dalam penderitaan, tetap teguh taat pada firman-Nya. Dalam penderitaan, tidak pernah goyah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, firman Tuhan begitu indah, begitu menguatkan setiap kami. Tuhan mengajarkan kami bahwa saat-saat penderitaan akan datang, akan ada ajaran sesat, akan ada orang-orang yang menyesatkan banyak orang. Tetapi itu merupakan tanda-tanda, belum merupakan kejadian yang sebenarnya Tuhan akan datang, sebab kami tidak tahu. Tuhan Yesus tidak tahu, hanya Allah Bapa di surga yang tahu kapan akan datang. Itu sebabnya kami yang hidup di dunia harus tetap waspada, tetap taat kepada firman Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa dan bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar, bahwasannya ketika kesulitan itu datang bertubi-tubi, bahkan dari orang yang paling dekat, dari sahabat kami, dari orang tua kami, dari saudara-saudara kami, dari sanak famili kami, orang salah pengertian kepada kami, salah paham pada kami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan pada kami. Sehelai rambut pun tidak akan hilang dari kami kalau kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penguatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan saat ini. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya dulu, tetapi mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Biar firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini tibalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 214. Mengikut Yesus, keputusanku. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Ketiga, mari kita semua bangkit berdiri. Salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar.
Saudara sekalian, mari kita doa persembahan. Bapa surgawi, kami tak syukur pada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami tak syukur kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan padamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaanmu dan dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan telah memberikannya dan biarlah Engkau memberkati pekerjaan kami sehari-hari untuk kami hidup boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita masuki doxologi. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Teduh kebaktian selesai. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Thank you.